Dance DJ. Oke guys, welcome back to Ari Ox ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan beritahu tuh cara cepat dan mudah naikin bintang tuh. Nah, jadi buat kalian yang ingin push bintangnya gitu kan, udah heroik tapi bintangnya masih satu, kalian tonton video ini sampai selesai cuy. Gue akan kasih tahu ya, biar kalian itu cepet naikin bintangnya gitu kan, parah sih emang. Oke, jadi untuk trik yang pertama nih, kita langsung aja turun di pojok-pojok cuy. Nah, jadi kalian wajib banget turun di pojok-pojok, karena di awal season ini pemainnya itu masih banyak banget cuy, masih banyak player yang jago gitu kan, parah sih emang. Jadi kita mending pojok-pojok dulu, biar nanti kita itu ketemunya sama player-player yang biasa cuy, bukan pro player gitu kan. Karena kalau ketemu pro player takutnya nanti kalian mati dan minus gitu kan. Apalagi anak game sekarang kan lagi pada push cuy, parah sih emang ya. Oh guys, low. Woi. Ada si Mamang nih mau nyamperin cuy. Mana dia? Mana dia? Oh itu tuh, Mamang. Oke, ada si Mamang ternyata di sini. Mamang. Mamang, istrinya mati kau ya. Oke, mantap. Nah, kita main dapat pentingan di sini. Nah, kalian juga jangan lupa cuy, mainnya itu solo aja ya, jangan squad ataupun duo cuy. Karena kalau kalian main duo biasanya itu nanti banyak banget ya top global yang lagi pada nge-push cuy. Apalagi kalian udah master gitu kan, udah master bintang. Auto kalian ketemu top global nantinya cuy. Oke, ini gua main solo aja biar aman cuy, karena ini enak banget cuy kalau solo itu ya. Kalian juga bisa hidup lagi kalau awal-awal gitu kan. Kalau awal-awal itu nanti bisa hidup lagi, kecuali kalau kalian udah mati dua kali. Gak bisa hidup lagi cuy, cuma tanah hidupnya cuma satu kali, itu juga kalau udah ada lopenya gitu kan ya. Oke, jadi untuk trik selanjutnya nih, kalian juga wajib banget waspada. Walaupun kalian lagi looting-looting di pinggir zona ataupun di pinggir-pinggir map, kalian juga harus waspada gitu kan ya, Mamang. Karena takutnya nanti ada si Mamang-Mamang, kalian mati gitu kan. Karena gue juga pernah cuy, waktu itu ada si Mamang-Mamang lagi ngelooting, karena dia nggak waspada jadinya mati. Oke, mantap. Ya, kita bakalan coba ambil aja landmine-nya lumayan. Ini di pojok-pojok juga lootingannya bagus-bagus cuy tuh. Dapat helm level 3. Jadi kalian jangan pernah takut lah ya turun di pojok-pojok, jangan ragu cuy. Karena di pojok-pojok juga sekarang garena baik gitu kan tuh. Tas level 3. Pokoknya sekarang garena baik cuy. Lootingan itu gampang banget didapetinnya ya. Kalau nggak ada airdrop, ada koin. Kalau nggak ada koin, banyak banget lootingannya ya. Oke, ini kita ambil pes dulu. Mantap. Yulah bisa lah ini lah ya, kita buyahkan cuy, ambil medkitnya lumayan. Yuk guys, ken guys ken, kita tinggal otw ke atas nih, ada koin, ambil guys ken. Mamang. Oh ya, dicampur nih. Oke, kita makan dulu biar kenyang. Oke sih, untuk trik selanjutnya nih, kalian juga cek situasi dulu sebelum looting ke tempat lain cuy. Nah, saat kalian mau looting ke tempat lain itu cek-cek dulu gitu kan, siapa tahu ada si Mamang-Mamang di sekitar sini, biar kalian itu nggak mati tersandwich cuy. Oke nih, kita bakalan coba cek dulu apakah ada si Mamang di sini. Oh itu tuh, ada si Mamang cuy. Mamang, Mamang, mesinnya mati kau tuh kan. Ada dua musuh cuy. Oke, slow slow slow. Ini ada satu orang di situ. Oh ada lagi tuh. Mamang, Mamang. Oke, dia pasang askepal. Kita bakalan coba hancurin aja nih ya, biar dia kabur. Mamang. Oke, dia udah kabur. Mantap. Ini banyak banget sih musuh di sekitar sini ya. Jadi kalian juga harus waspada dulu gitu kan ya, Mamang. Jangan asal masuk-masuk aja ke tempat cuy, takutnya nanti kalian itu ke sandwich cuy, nanti mati minus gitu kan. Oke, slow nih, kita bakalan coba cek dulu. Box sudah aman. Eh, ada yang lempar drone nih. Oh, itu tuh si Mamang tuh. Slow 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 slow. Yuk, kita kabur 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 kabur. Tarik dulu, tarik dulu, tarik dulu. Ah, gak kena. Dia nembakin panci cuy. Oke, mana kau, Mamang. Slow slow slow. Tadi kenanya sama panci cuy. Isi medkit dulu, santuy santuy. Nah, kita coba cek, siapa tahu si Mamang tadi mau ngelooting cuy. Mana kau, mana kau. Oh, ada tuh, dia mau ngelooting cuy. Oke, kita bakalan coba ngeplank ngeplank gaming nih ya, ke sebelah sini nih. Santuy santuy. Mana kau, Mamang. Oh itu Mamang. Oke, mantap, dapat kill lagi. Tadi ada yang pakai woodpecker, apakah dia mau kesini cuy? Ada satu lagi cuy. Mana dia, mana? Wey, di belakang Mamang. Slow 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 slow. Dia ternyata udah di belakang cuy, cepet banget ya. Santuy dulu, santuy dulu. Nyamperin dia.
Mamang mati gak pak. Dia malah reload cuy. Oke, kita ambil aja nih lootingannya cuy, semua pokoknya. Oke, si Maggie dulu sebentar biar full. Kalau udah full baru kita ambil semuanya pokoknya. Oke, skepalnya banyak banget ini. Udah bisa lah ini lah ya, kita ambil semua lootingannya banyak banget ya cuy. Oke, untuk trik selanjutnya nih, kalian bisa membeli senjata di vending machine cuy. Nah, kalian bisa pakai kendaraan untuk OTW-nya gitu kan ya. Memang. Oke, sekarang kita bakal coba ke sini. Wah, ada semua nih. Tabrak. Ah, isinya. Tabrak kau. Mamang. Tiga. Ambil. Dadah. Kita mau beli ini cuy. Jangan kelamaan di luar zona cuy. Karena sekarang zonanya itu pedes banget gitu kan. Parah sih emang nih ya. Oke, ini kita bakalan coba beli memang AWM cuy. Biar damage-nya gede, auto cepet naik rank-nya cuy. Oke, kita udah beli memang AWM nih. Nah, kalian juga jangan pernah main di luar zona cuy. Karena sekarang zonanya udah bener-bener pedes banget tuh ya. Nah, biar kalian bisa selamat di zona, gue saranin kalian pakai skill si Misa dan skill si Maxim cuy. Biar kalian itu nanti lebih cepet masuk ke zonanya gitu kan, dan lebih cepet ngisi medkitnya cuy. Ini gue selamat banget nih kalau pakai skill si Maxim cuy, langsung full gitu kan. Apalagi pakai medkit yang super gitu kan, parah sih emang dia. Oke, kita taruh di sini aja motornya. Nah, motornya kita harus amanin cuy biar nanti bisa dipakai lagi. Oke, ini kita coba cek apakah ada si Mang di sini. Oh, nggak ada. Oke cuy, untuk trik selanjutnya nih, kita santuy-santuy dulu di pinggir zona cuy. Kalian jangan langsung ke tengah ya, karena gue juga waktu ke tengah itu langsung mati cuy, karena banyak banget gitu kan yang di tengah tuh. Jadi kalian jangan ke tengah dulu cuy, biar kalian itu nggak mati. Karena kalau kalian walaupun kill banyak cuy, kalau mati pertama ataupun tengah-tengah itu minus cuy, parah sih emang nih ya. Emang susah kalau udah bintang gitu kan. Oke, setelah ini kita buang-buang dulu ininya. Nah, mantap. Yulah bisa lah inilah ya, kita buyah kencoy. Woi, ada cemang nih. Mamang. Cuma dia cuy. Oke, kita coba cek lootingannya. Apakah dia banyak lootingannya? Oh, dia ternyata habis gendok cuy. Yang duduk di atas tuh. Oh, dia dapat zona ternyata. Oke lah. Tapi langsung mati ketemu mangari oksoy. Aduh. Oke, ini musnya tinggal sedikit. Untuk trik selanjutnya, langsung aja kita barbar kencoy. Nah, di sini musnya tinggal 3 lagi nih. Bisa lah ini lah kita barbarkan cuy. Oke, ada medkit, ambil dulu lumayan. Pokoknya kalian harus barbarkan cuy. Apalagi kalau kalian menggunakan skill si Misa, kalian pakai motor aja tabrakin musuhnya gitu kan. Biar cepat mati. Kalau udah tabrak gitu nanti langsung tembak aja cuy. Biar nanti musuhnya itu langsung mati gitu kan. Oke, selalu mana kau Mamang? Kita coba OTW nih, cari si Mamangnya nih. Pada di mana kau Mamang? Oh, di sini satu. Oke, kita sudah tahu keberadaan musuh satu. Dua laginya di mana? Oh, tiga laginya di mana nih? Slow. Wih, kepada perang nih. Gaskeun, kita samperin. Tabrak gaming. Mana kau Mamang? Kita akan tabrak nih ya. Oke, slow, kita coba ke sini. Oh, ini Mamang. Mamang. Mati. Weh, meledak motor gua, cuy. Waduh. Ini tinggal dua lagi. Bisa lah inilah ya. Mana dia? Ini ada stepnya nih. Apakah ada di sini? Oh, di sini terbakang ternyata ya. Samperin. Slow, Mamang. Ini yang ininya lempar bom terus sih. Oke, kita bakalan coba jump shootin aja nih ya. Mamang. Sekarat banget nih sih. Mamang. Oke, mantap. Kita langsung aja N. Dia ternyata pakai ini ya, suntikan cuy. Oke, satu lagi. Tadi dia sebelah sana, kita kasih bom dulu. Weh, pindah dia, udah pindah. Weh, santuy. Udah pindah dia ya. Mana kau? Oke, kita coba kasih bom aja nih ya, biar dia panik cuy. Satu di sini, satu laginya di sini. Sianya. Weh, di belakang dia. Slow. Jam sepertinya. Mamang. Oke, cimati dia. Oke, mungkin sekian saja video kali ini ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf cuy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ari Oks ya.